mengambil tema tentang politikus masuk BPK, terjerat kasus dan konflik kepentingan. Nah, dua narasumber kami itu memang ya hebat-hebat, dan mereka sudah terbiasalah dalam pemikiran-pemikiran mereka di berbagai media, baik media konvensional maupun media sosial. Kami hadirkan Bang Iskandar dari Institute Watch dan Bang Kubidah Hidayatullah, mantan Dewas, dia berbagai pengalaman dia ketika dia mengikuti tes Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada periode 2016 sampai 2021 yang lalu. Jadi artinya kita itu hanya diskusi ini hanya membuka ruang. Ketika media-media lain tinggalnya agak berbeda tentang BPK, dan BPK sangat sibuk sekali liputannya, kita membuka ruang untuk membuka siapa sih ya orang yang cocok yang tepat untuk mengisi posisi-posisi di BPK yang sangat ini sorotannya dari media. Dan di sini kami juga hadirkan Bang, karena jangan sampai BPK yang periode lalu tersandung dalam berbagai ya ada kasus-kasus tindak pidana korupsi, ya kan. Nah, walaupun ada sebagian ada yang tersandung, jangan sampai nanti periode berikutnya di bawah pemerintahan rezim yang baru ini, di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Gibran, nah, para komisioner di badan negara maupun di lembaga negara, jangan sampai ada lagi yang seperti itu gitu loh. Jadi memanfaatkan kepentingan dan jabatan. Dan ada Bang Iskandar, mungkin Bang Iskandar bisa melanjutkan apa yang menjadi topik pembahasan dalam diskusi. Ya, terima kasih buat teman-teman. Kita bangga ya teman-teman media menyelenggarakan diskusi yang sudut pandangnya itu sangat tajam begitu ya. Sudut yang selama ini masih jauh dari jangkauan teman-teman media yang lainnya. Harapan kita pemikiran-pemikiran tadi yang disiarkan oleh media ini bisa memberikan dampak baik pada penyelenggaraan treatment anggota seperti itu. Dan ini kita apresiasi sebab unik. Pak, apakah ada penurunan Pak memang dari politikus masuk ke BPK? Di baliknya ada kepentingan? Kalau asumsi itu dipakai, ya politik menjadi digerakkan oleh politisi sehingga terjadi politisasi, itu menjadi sah-sah saja sebab memang undang-undang kita masih tidak begitu ketat. Jadi walau satu hari sudah meninggalkan kultur politiknya di partai politik, lalu dia mendaftar ya sudah tidak disebut politis lagi. Nah tapi menurut hemat kami itu adalah politisasi politik. Pak, tapi apa? Tadi apa? Pemilihan BPK ini tidak dari politik, dari politis. Sedangkan penunjukan kalau BPK sendiri ternyata dari lembaga pemerintah juga ya, artinya pasti politisi. Nah, sebenarnya di BPK itu anggota-anggota itu banyak sumber ya, dari politik, dari apa kurun waktu 15 tahun terakhir ini itu bersumber dari banyak. Isi orang dari dalam ataupun akademisi dan lain-lainnya. Yang dibutuhkan teman-teman tadi itu adalah bagaimana supaya yang terpilih itu tidak konflik atau menjadi masalah hukum kebanyakan.
15 tahun terakhir ini kami melihat bahwa bukan hanya politisi, tapi sudah ini rusak politisasi. Jadi instrumen BPK digunakan untuk politik, bukan hanya oleh politisi, tapi oleh orang-orang sipil yang tidak terafiliasi dengan partai politik atau orang-orang yang tidak terpartai menjadi nyaman ketika mereka terafiliasi pada orang-orang politik. Gitu. Kita ke watchdog. Jadi ya kita ya mengawasi ini lembaga-lembaga negara tentunya, bukan hanya BPK aja, gitu, supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan mereka gitu. Sehingga tidak terjerat hukum dengan antisipasi lah, mengingatkan mereka para pejabat dan begitu.